Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini buat Mama. Aduh. Ya Allah, baik banget. Makasih, Nol. Kamu baik banget. Ya ampun. Ma, salam dulu, Ma. Kayak grogi, cuy. Aduh. Nunggu lama, Ma. Maaf ya. Enggak ya. Udah pesan tadi? Udah, kita cuma pesan cemilan doang. Oke. Jadi ini teman-teman, kemarin aku udah ketemu sih sama Mama Diora. Namanya Mama Evrin. Evrin siapa, Ma? Evrin. Jadi ini pertemuan kedua aku, di mana aku pertemuan pertama kali udah ada di channel Diora. Kalian bisa lihat saja nanti. Tunggu aja. Ma, udah makan, Ma? Udah, Mama dari pagi udah makan, udah jemput datangnya. Di sini aku mau berbincang-bincang sedikit aja sama Mama Diora tentang bagaimana Diora. Ya udah teman-teman, kita berbincang-bincang biar kameramennya juga di sini enjoy. Kita taruh dulu kameranya. Ya teman-teman, akhirnya yang kalian tunggu-tunggu selama ini, dan aku lahir sama mamanya Diora. Tuh anaknya lagi kecapean. Halo. Aku sebenarnya grogi banget ini, cuman ya udah, mau nggak mau aku akan berbincang-bincang. Ya mumpung masih di sini. Mumpung masih di sini, kenapa nggak lama-lama, Ma? Kenapa? Gak ada siapa-siapa di rumah. Oh, gak ada siapa-siapa di rumah. Seneng nggak, Ma? Seneng banget. Beneran apa gombal, Ma? Bener aslinya, Mama nggak tipu-tipu. Oh, nggak tipu-tipu. Ya. Ini pertemuan kedua. Nggak tipu-tipu. Pertemuan kedua kita, teman-teman. Ya, mungkin aku lebih sedikit enjoy daripada kemarin. Lebih rilek ya. Rilek gitu. Kamu kenapa sih cemberut mulu? Aku capek, baru pulang kerja. Capek ya? Tidur ya, baru pulang kerja, bangun jam 6. Pasti aku harus butuh tidur siang. Maaf, kan ya? Kamu tahu sendiri. Aduh, Ma, Mama itu kayak itu loh, calon. Calon apa? Calon mertua aku. Amin. Udah mulai gombal ya. Iya. Sorry teman-teman. Ya udah, aku mau berbincang-bincang serius sama Mama. Ya teman-teman, aku mau sedikit kasih pertanyaan sama Mama Arini. Mama aku juga, mamanya Diora juga. Udah aku anggap mamaku sendiri. Cacuit. Cacuit. Oke, Ma. Cacuit. Dior itu di mata Mama itu gimana sih orangnya, Ma? Yang pertama tentu cantik dong. Oh, cantik. Enggak ada ibu yang enggak yeah. Anaknya enggak cantik. Tapi emang ya. Cantik kok, Ma. Yang kedua anaknya baik walaupun keras. Oh iya, keras. Ya, anaknya keras. Yeah. Tapi aku sabar kok, Ma. Tapi harus belajar dari sekarang loh. Yeah. Saling tahu karakternya Dio gimana, Nalin juga gimana. Karena emang karakternya keras. Keras ya? Oh, keras. Tapi dia penyayang kok, iya. Sayang banget, sayang keluarga. Sayang. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang dong, masa enggak? Ya, udah. Kalau sama sayang. Ya maksud Mama keras tuh kayak, ya karena mungkin anak pertama juga ya, Ma ya. Hidupnya mandiri dari umur 16. 16 tahun udah belajar 16 tahun. Mandiri. Iya, aku katanya kemarin habis curhat-curhat kan emang ya. Dari udah lama di sini, hampir 10 tahun ya. 10 tahunan. Soalnya kan dari kecil juga dia memang dilatih harus mandiri. Dilatih mandiri, iya. Ditinggal sama mama dulu kan. Terus? Belajar ngegedein diri sendiri, ngegedein adek-adeknya gitu kan dulu. Sampai sekarang tuh. Itu yang aku suka sih, Ma. Iya. Pekerja keras. Pekerja keras, iya. Makanya dia tuh nggak nyantai-nyantai kayak perempuan lain, banyak nyantainya nggak ini. Dia memang pekerja keras. Iya. Ambisi. Berarti jarang di rumah ya, Ma ya, anaknya? Jarang, anak mama semua jarang di rumah, cuma yang kecil aja Rere karena memang belum kerja ya. Oke. Okay. Oh iya, Rere. Rere sama Noval aja yang. Noval. Kalau yang dua ini apa jarang sekali ketemu. Jarang sekali ketemu ya, Ma. Apalagi yang kedua, jarang banget. Tapi nanti bakal sering kok, Ma. Iya, aku ajak udah. Main ke rumah. Gak sendirian. Gak sendirian ya. Yang itu yang gak teganya tuh kan di jalannya itu kasihan sendiri, nyetir sendiri kan. Pulang takutnya dia ngantuk, gimana terus yang khawatir kalau nanti ada nganter kan lebih bagus lagi. Oke. Amin. Bismillah ya, Ma ya. Oke, selanjutnya, Ma.
hal yang paling yang jengkelin dari seorang Diora Dior apa mah? Yang buat jengkel. Yang jengkel mama? Buat jengkel mama. Jadi gimana ya, memang kalau kejengkelan seorang ibu tuh pasti ada ke anaknya, seperti anak juga ada ke ibunya gitu ya, rasa jengkel. Tapi nggak terlalu, bukan yang serius-serius banget. Biasa-biasa kadang kalau jengkel kayak ini apa jarang mandi apa di ini kan waterproof. Ya aku kan wanita waterproof sebenarnya. Wanita waterproof ya. Wanita waterproof, jadi jarang mandi. Mandi lah sehari sekali cukup. Sehari sekali. Oke, Mas, selanjutnya nih. Mama kan yang udah pernah ngejalanin, udah bangun rumah tangga nih. Nalin pengen kasih minta Mama kasih tip-tip nih. Bagaimana menjalani suatu hubungan yang serius dalam artian rumah tangga ini, bagaimana, Ma? Ini mungkin bisa dibilang sebuah harapan juga ya. Sebuah harapan. Harapan sama wejangan kalau orang Sunda bilang. Ah, wejangan. Ya, nasihat. Nasihat gitu kan. Ya, yang pertama jelas harus saling mencintai dulu kan. Harus saling menyayangi dulu, pengertian juga. Terus sayang keluarga masing-masing. Dio juga sayang keluarganya Narendra. Narendra juga harus sayang keluarganya Dio. Jadi mereka familiar, sering support gitu ya. Iya dong. Pertama itu dulu ya. Yang kedua ya jelas dong, kita ekonomi mendukung kan. Harus kerja. Harus ya, mapan. Harus mapan dulu. Eh tadi kan mau aku suapin dari dulu. Iya, nggak tahu. Gantian mah. Angkat dulu. harus mapan. Ya. Kenapa harus mapan? Karena lihat akunya juga kerja. Pasti dong. Dan aku kalau udah nikah juga istilahnya aku nggak mau tinggal diem, nggak bisa, gue nggak betah, seminggu stres kali. Gitu. Oke. Kecuali kalau udah punya anak ya apa boleh buat. Iya. Ada teman, ada baby bala-bala. Banyak. Terus harapan Mama kedepannya untuk aku sama Diora gimana, Ma? Kalian bahagia. Oh, aku bahagia. Ya. Gitu ya. Kalau Mbak bahagia itu luas artinya. Luas artinya. Kita cukup orang tua cukup mendoakan bahagia. Kalau kalian bahagia termasuk rumah tangganya, hidupnya nyaman, hidupnya makmur, gitu, anaknya ada juga, dikaruniai anak juga. Amin. Yang penting bahagia aja. Kalian bahagia, Mama udah support. Udah sangat bersyukur. Amin. Terus di mata Mama Nalendra ini gimana, Ma? Ketemu 2 hari ini, walaupun singkat ya teman-teman. Karena Mama juga sudah sering mendengar sebetulnya, gitu kan. Dia juga nggak menutup-nutupin dari Mama gitu, cuma sebelum ketemu kan dia cerita dulu, Mama tanya dulu bagaimana Nalen. Gitu kan. Emang pernah cerita, Ma, dia? Ya iya dong, saya yang nggak. Kirain nggak pernah. Aku sama Mama deket banget. Iya, dia kan sering curhat. Mama gimana, Ma? Curhat. Jadi Nalen anaknya baik. Enggak banyak neko-neko juga, enggak kayak anak muda zaman sekarang. Oh, gitu ya. Cukup dewasa menempuh hidup gitu. Amin. Makanya ada ya, mudah-mudahan aja harapan orang tua ini bakal terkabul secepatnya. Aku sering cerita ke Mama ya, Mah ya. Gimana ceritanya? Ya banyak lah cerita, kalau lagi keselnya juga cerita, lagi di prank juga cerita. Keselnya gimana kalau sama aku? Kesel di prank. Pokoknya kalau apapun tentang kayak aku tuh, Ma, aku kenal sama Nalendra, sekarang lagi deket kan. Keluarga tuh semua sudah kayak udah minta-minta mulu, minta-minta nikah, minta-minta apa gitu. Sampai ada uaku tuh kan sayang kan sama aku kan, sayang banget gitu loh. Sampai dia tuh bingung kayak, apa yang salah di Diora ya gitu, kok belum nikah juga, belum gitu kan. Ada jodoh. Tapi kan aku balik lagi, akunya memang masih pengen mencapai goals yang belum tercapai, tapi mau sampai kapan ngejar itu. Terus ketika aku ketemu kamu, akhirnya aku coba cerita ke Mama gitu, bahwa aku kenal satu orang Jawa. Wong Lamongan namanya. Mudah-mudahan orangnya baik, kelihatannya sih baik gitu loh. Terus orangnya juga mau kayak mau membantu orang gitu. Jadi Jawa nyasar nang Cikate. Sunda. Kesasar orang Sunda, cuy. Iya, kepriben. Kepriben ya, teman-teman. Semoga juga aku bisa memboyong Mama
Memboyong Mama Diora sama Dioranya juga ke Jawa nanti. Aku kalau ketemu Mama itu ingat Mama di rumah, Ma. Iya, Pak. Jadi ingat ibu aku gitu. Ya, jadi berasa kan deket. Ya gitu. Harus dong. Harus dong. Ya udah, Ma, aku suapin dulu, Ma. Udah kayak nyuapin ibu aku sendiri, teman-teman. Kangen Mama gak? Kangen banget dong. Kangen, Ma. Tapi udah sedikit terobati setelah ketemu Mama hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini bukannya sudah cantik. Ini buat mertua. Baca dong, Ma, baca isinya apa. Selamat datang di Jakarta dan salam kenal ya, Ma. Terima kasih sudah menurunkan bidadari, wah. Dari surga untuk Narena. Cuit, cuit, cuit. Silah, Nelen. Iya, sama-sama, Ma. Semoga, Mama doakan semoga bidadari Mama jadi bidadari yang terindah buat Nalendra. Amin. Ini jadi lama-lama baper ini, teman-teman. Aduh. Sorry guys, gue agak lemes, sorry ya, sebenarnya gue ngantuk banget ini. Iya. Maaf. Aku juga minta maaf udah menyita waktunya tadi. Sebenarnya dia waktunya istirahat, cuman aku please lah ketemu bentar, aku ada sesuatu gitu. Ya udah ngasih, udah nyiapin bunga juga. Udah nyiapin buah juga. Aduh. Benar, sweet banget. Semoga ya suka, meskipun ini nggak seberapa, teman-teman. Sangat berarti, sangat berharga. Terima kasih banyak malah. Oke, Mama, lanjut pertanyaanku. Oke. Tips-tips menempuh hidup berumah tangga gimana? Biar Nalin nih tahu gitu. Sebetulnya begitu, kalau yang itu alami ya, naluriah ya, berjalan di, gitu. Berjalan seperti adanya aja gitu, nggak terlalu banyak harus gini harus gitu. Justru kadang kalau rumah tangga tuh banyak aturan, nantinya jadi kaku juga. Kita biarkan aja. Misalnya sekarang Dio belum punya anak, dia mau kerja, it's okay selama tidak ngebelakangkan suami gitu kan. Jadi saling menyupport aja, saling menyayangi. Tahu porsi lah, Maya. Iya. Tahu kadar apa yang sampai di mana saya harus di depannya Nalen atau saya harus di belakang, itu buat cewek ya. Kamu juga sebagai laki-laki ya gitu. Harus jadi imam yang baik. Jadi imam yang baik. Harus jadi imam dunia akhirat. Jangan hanya di dunia aja yang ngatur-ngatur istri tapi enggak bisa bawa ke akhirat sana buat apa? Akhirat ya. Bismillah, semoga aku bisa jadi pemimpin yang bisa membimbing makmum di dunia maupun di akhirat. Amin. Seperti doa-doa aku ya, ya Allah. Oke, ini mungkin pertanyaan menarik, Ma. Mama, kalau nanti anak-anaknya udah pada nikah, mau ikut siapa, Ma? Enggak, mau sendiri aja. Gak bisa dong. Gak bisa, Ma. Siapa nanti yang merawat, Ma? Ya, kalau Mama aku. Ya, kalau yang apa sebetulnya gitu ya, Mama tuh pengennya anak-anak yang nggak pergi, tapi gak mereka pergi. Kan punya suami masing-masing, yeah. Dan pasti dibawa ya, mungkin pasti hanya itu. Sesekali aja di sini, sekali di sini kan ada 4 orang anak. Mama kan single ya, Mama sih bebas mau ikut. Mama siapa. Aku single guys, kalau ada yang mau boleh. Mama aku single ya, kalau ada yang mau boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Harus lewat aku. Wow, persyaratannya banyak. Bisa kalian lihat syarat-syaratnya mungkin di sini. Persis sama di konten kemarin gitu. Mungkin ya, mungkin. Tahu aja lu, Bang. Apakah mau ikut aku, Ma, nanti, Ma, kalau sama dia? Insya Allah. Kita lihat kalau Nalen udah punya anak. Weh. Kasihin aja ke Mama, kalian berdua pergi sana. Oh gitu ya? Mama urus aja anaknya. Loh, aku pengen anak banget, Ma, Mama. Ih, aku tuh pengen banget. Bikin lagi lah. Punya anak, ya Allah, paling pengen banget. Bikin yang baru. Nah, ini menarik ya, nih, Ma. Ngomong-ngomong, Mama ini pengen punya cucu berapa sih? Mama, ya. Satu orang tiga ya? Boleh. 10 gitu gimana, Ma? Satu orang. Jangan, kalau 10 mah Mama nanti pusing. Oh, pusing ya? Satu orang tiga. Ya, tiga cukup lah. Tiga cukup. Tiga. Jadi aku tiga, Dede tiga, Rere tiga. Jadi 12 ya? Iya. Jadi dua tim volleyball. Boleh? Oh, luar biasa. Jadi kemungkinan Diora pengen, berarti pengennya tiga, teman-teman. Iya. Aku nggak mau banyak-banyak, ah. Tapi kalau dikasih lebih gimana?
Enggak, kita langsung potong itu aja. Potong apa? Potong apa tuh, mah? Stereo. Iya. Apa itu, mah, stereo? Enggak, udah. Nih, satu aja cobain. Aduh, gede banget ya. Kalau aku makan nyuapnya gede. Potong stereo, potong biar gak anak lagi. KB kayak gitu. Oh, KB. Ya, semacam KB, teman-teman. Aduh. Semoga aku nanti bisa main ke rumahnya. Kalian doakan semoga ada waktu dan kita diberi kesehatan juga. Amin. Masih bisa bertemu lagi seperti kayak gini, teman-teman. Amin. Nanti main-main ke Bandung. Bandung ya. Oh, bareng, mah. Ya. Jangan-jangan kita anak dan ibu. Enggak tahu ya. Sangat kali ya. Enggak salah ya. Main ke Bandung aja yuk, kita itu cara barbeque di sana. Barbeque di sana. Camping ke hutan kali yuk. Wah, seru juga teman-teman camping nanti ya. Semoga bisa terrealisasi. Amin. Di mana main itu, mah, rencananya campingnya? Rencananya kalau nggak ke Talaga Bodas, ke Renca Upas, Ciwidey. Ke daerah yang dingin gitu. Yang samping-samping gunung ya? Iya. Okay. Mau, mah, aku mau ke sana. Ya mau, boleh. Jadi seperti itu, teman-teman, tungguin aja keseruan nanti, mungkin sama mama juga akan masuk vlog nanti. Ya, teman-teman, mungkin ini sesi terakhir karena Diora juga udah ngantuk, biar istirahat. Aku mau kasih pertanyaan ke mama, mau nanya sedikit lagi biar para ibu-ibu di rumah, para mama-mama di rumah terinspirasi. Mama, bagaimana cara mendidik anak agar seperti Diora? Kan bisa dilihat sendiri, dia pekerja keras, terus nggak seperti cewek-cewek pada umumnya gitu, teman-teman, yang menggantung, di mana bergantung laki-laki gitu kan. Bagaimana, mah, cara didiknya? Kalau mama dulu ya. Gimana mama didiknya? Mama nggak mama pikir nggak terlalu sulit mendidik anak ya dulu, karena mama dari kecil ngasih kebebasan. Kebebasan dia mau memilih jalan asal punya jati diri sendiri. Dia tetap harus punya jati diri sendiri. Saya, mama selalu bilang ini, terbanglah setinggi langit. Terbanglah dan bersihlah bintang, bawalah pulang. Berarti, aku bintangnya berarti. Iya. Oke, jadi begitulah, teman-teman, sesi terakhir, harapan mama untuk kita berdua gimana, ma? Segera seperti yang mama harapkan. Kalian pun udah mengerti kan, udah tahu kan. Ya, minta doanya yang terbaik, mas, semoga bisa terrealisasi. Kita juga lagi berusaha gitu, mah. Pokoknya mama aku the best in my life. Ini mama aku juga. Selalu. In my life. Yang penting buat teman-teman ibu-ibu di sana, jangan terlalu nggak percaya ke anak, kasih kepercayaan mereka. Kasih kepercayaan. Oh, aku berjanji bakalan bahagiain mama sampai mama tutup usia. Amin. Aku nggak dikasih ciuman, teman-teman, dianggurin di sini. Dan aku mau, ini yang terakhir, aku mau minta maaf banget, banyak yang komentar yang nggak kemarin atas prank-nya aku. Jadi aku mumpung ada mamanya sekalian nih, aku mau minta maaf, ma. Gak bermaksud aneh-aneh, kan aku juga ngeprank dan itu menghibur. Dan kalian bisa tahu sendiri betapa hatinya Diora, betapa ya mungkin betapa sayangnya gitu. Sayang mungkin itu atas dasar sayang, teman-teman. Jadi jangan disalahartikan, kontenku juga jangan disalahartikan, dan aku mau minta maaf lagi ke Diora. Kamu maafin aku enggak? Maafin. Beneran. Aku juga minta maaf sama kamu. Gara-gara kejadian itu aku nampar kamu. Enggak apa-apa. Aku minta maaf banget. Semaaf-maafnya. Jangan salah paham buat para netizen semua. Itu dia memang bercanda, buktinya Regi yang jadi ceweknya. Iya, teman-teman. Pakai apel lagi. Jangan salah beranggapan ya. Dan aku ini buat kamu. Oh, cacuin. Pakai dong. Tanda permintaan maaf aku. Wah. Wow. Oh my god, makasih. Pakai dong.
Dipakein dong. Oh, dipakein. Oh. Jari tengah ya. Oh, main manisnya. Jari tengah. Karena udah ada jari ini. Ah, saya lu bang. Kan sesuai janji, jadi kalau aku ngelakuin kesalahan, aku akan kasih hadiah. Hadiah, gitu. Jadi banyak-banyak lah bikin kesalahan. Iya. Aku boleh meluk Diora enggak, Ma? Boleh. Boleh dong, berarti di belakang Mama aja, teman-teman. Mm-hmm. Biar aku, itu tanda maaf. Dia mau meluk aku apa enggak? Peluk. Masa di depan Mama, belakang dong? Di belakang Mama. Jadi kita udah baikan, jadi jangan salah beranggapan, kita berdiri aja. Berdiri aja. Oh, berdiri. Jadi jangan salah beranggapan kita udah baikan, teman-teman. Maafin aku. Maafin aku ya, karena udah nampar kamu. Nah, ya, ditampar kenceng banget. Ini. Thank you. Makasih banyak. Ya, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa share kalau konten ini menginspirasi. Jangan lupa komen dan kasih saran-saran menarik buat untuk kita bikin vlog lagi. Ya sudah, aku Nalindra pamit undur diri. Aku Diora Dior. Nama hari ini. Ya. Ya, sekian dulu. Ya, aku Nalindra. Aku Diora Dior. Mama hari ini kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya.